latar belakang kesehatan, maka ke depan saya ingin memajukan, istilahnya menyehatkan Tapos khususnya dan Kota Depok pada umumnya, masyarakat berbasis kesehatan dasar. Jadi saya lebih kepada pendidikan kesehatan, jadi jangan sampai masyarakat taunya berobat tapi dia tidak tahu kenapa dia jadi sakit, gitu. Apa yang menyebabkan dia sakit. Makanya saya, pelayanan yang saya lakukan itu lebih kepada saya lebih memberikan penyuluhan, misalnya pendidikan pada masyarakat, misalnya tentang penyakit degeneratif itu misalnya darah tinggi atau terus kemudian asam urat. Saya nggak hanya langsung periksa gitu, nah tapi saya kasih tahu kalau ini penyakitnya, penyebabnya apa. Ya, terima kasih dengan Bu Haja Ikawati yang sudah datang ke tempat kami ini untuk memberi pengobatan gratis buat kawan-kawan kita semua yang ada di sini. Insya Allah, mudah-mudahan semua apa yang dijalankan tugas oleh Ibu Ekawati ini bermanfaat kita semua. Saya sangat senang dengan diadakannya bakti sosial seperti ini. Terima kasih, semoga Ibu Ika terus bisa memperjuangkan kesehatan di daerah sini. Terima kasih. Demi rakyat Indonesia.